Halo teman Dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Masih di kota Bandung, kali ini mau nyenengin bocil, kita mau ke Bandung Zoo. Waktu itu kita datang lumayan pagi ya teman Dolan, biar kita dapat parkir di dalam dan gampang cari parkirnya, biar nggak repot lah begitu ya nyari parkir. Kemudian di sini udah bebas masker, jadi nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Ya, kita dapat ketemu si Amang ini dekat pintu masuk. Kemudian menjelajah lagi, kita ketemu singa ini, sepasang singa yang lagi santai-santai. Ini lokasinya kalau si singa itu di dekat restoran. Ya, kita lihat-lihat lagi binatang yang lain. Dan kalau teman Dolan pengen jalan-jalan pakai sepeda listrik, skuter listrik, stroller, itu juga bisa sewa di sini ya. Oke, kemudian salah satu favorit kita ya di sini adalah Bandung Zoo aviary-nya. Nih, ya kita lewatin tirai rantai ini dulu. Kemudian kita ketemu ini nih, ada merak di jalan setapak yang menyapa kita. Ya, di aviary-nya si burung-burungnya ini lumayan deket ya dengan pengunjung. Ya tentunya kita nggak boleh ganggu ya teman Dolan. Nah, ada yang lagi berjalan-jalan hinggap di pohon ataupun yang lagi makan gini. Ini benar-benar deket lah sama kita pengunjung. Tugasnya juga ramah ngejelasinnya. Oke, sekarang saatnya menjelajah lagi. Ya kita lihat-lihat lagi binatang-binatang yang lain di sini ya. Nah, kalau teman Dolan mau kesini, lokasinya itu ada di Jalan Kebun Binatang nomor 6, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ya, waktu itu kita juga beli ini nih, paket makanan. Ada, kita bisa pilih sih mau ngasih makan rusa atau mau kasih makan jerapah, itu bisa ya pilih. Dan ini tentunya anak-anak kecil pasti suka. Oke, kemudian kita berkeliling lagi ya teman Dolan, lihat-lihat ada apa aja di tempat ini ya. Restoran pastinya juga tersedia ya, jadi kalau mau makan lapar santai-santai ya. Dan sekarang kita mau menuju ke sini nih, Petting Zoo. Dan ini pasti anak-anak itu suka banget. Nah, di sini mereka bisa berinteraksi langsung dengan satwa-satwa yang memang sudah jinak dan bisa kasih makan. Waktu itu kita kasih makan kelinci nih. Ya, dekat situ ada tempat bermain anak, cuman sayangnya beberapa nggak bisa dipakai. Rasanya perlu ditambah deh atau dibetulin. Nah, kemudian dekat playground tadi ada toilet. Ya, toilet di beberapa lokasi tersedia ya. Dan toiletnya sih lumayan bersih lah. Ya, sebelum pulang kita menjelajah lagi, melihat-lihat satwa-satwa yang ada. Dan di sini ada patung pendiri dari Kebun Binatang Bandung. Ya, baiklah teman Dolan, sekarang kita sudah menuju pintu keluar. Dan di pintu keluar kita dikasih air mineral. Jadi habis jalan-jalan pastinya haus. Nah, kita dikasih minum deh. Baiklah, itu dia video kita kali ini. Semoga menambah informasi buat teman Dolan semua.